Halo guys, assalamualaikum. Bersama Pak Usino Fisika Online, video seri persiapan ulangan harian materi vektor soal nomor 1. Tiga buah vektor F1, F2, F3 digambarkan sebagai berikut. Nih ya. Gambar untuk resultan vektor dari F1 dikurangi 2F2 ditambah F3, yang benar adalah, yuk kita bahas ya. Nah, artinya resultan vektor F ini itu merupakan F1, vektor F1 dikurangi 2 kali vektor F2 plus F3. Oke. F1 berarti karena F positif arahnya sama ya dan panjangnya sama. Oke, ini ya. Jadi ini F1 pertama, set. Kemudian min ini artinya arahnya itu berlawanan arah dengan arah vektor F2. Kalau F2 ke atas, berarti min F2 itu arahnya ke bawah. 2 min 2 F2 ini artinya arahnya berlawanan arah dengan F2 dan panjangnya 2 kali F2. Berarti arahnya ke bawah dan panjangnya 2 kali. Begitu ya teman-teman. Kemudian plus ini artinya arahnya searah. Berarti arahnya ke atas tetap dan panjangnya sama dengan F3. Oke, ini. Jadi ini dari awal kemudian 2 kalinya kemudian F3. Resultannya dari pangkal awal ini sampai ujung terakhir. Itulah yang disebut sebagai resultan. Berarti inilah resultannya. Berarti gambar ini itu mirip dengan soal ya, B. Jawabannya adalah B ya teman-teman, untuk soal nomor 1. Oke, jangan lupa untuk kalau masih ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung Pak Wisnu. Terima kasih. Wassalamualaikum.